بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الشافي كل الأمراض شفاء لا يغادر السقم والصلاة والسلام على رسول الله المشفي المعفي من كل داء فنصلي ونسلم على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين ومن وفى وبعده إن شاء الله disayang oleh Allah الله سبحانه وتعالى seluruh keluarga بسار. Rumah Sakit Sari Asi Baik kalangan komisarisnya, direksinya, juga karangan tentunya para dokter yang berkhidmat di lingkungan keluarga besar Rumah Sakit Sari Asi Terkhusus kami menyapa pendiri dari keluarga besar Bapak Haji Marsudi, kemudian Ibu Siti Rokaya Semoga senantiasa disehatkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Wali Kota Tangerang yang tadi telah memberikan sambutan yang terekam tentunya dan juga Para teman-teman sekalian yang tergabung dalam tablik akbar di kesempatan Tasyakuran 40 Tahun Keluarga Besar Rumah Sakit Sari Asih. Izinkan saya mengawali tausiah ini untuk menyampaikan doa dan ucapan selamat atas hadirnya Rumah Sakit Sari Asih di lingkungan kita bersama yang membawa nilai-nilai keislaman dan juga nilai-nilai kasih sayang yang disampaikan pada seluruh masyarakat dan melayani kita semua dalam nilai-nilai kebaikan. Semoga dengan usia 40 tahun ini senantiasa mempertahankan pelayanan-pelayanan terbaik, khidmat terbaik, dan juga mendapatkan keberkahan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja bahwa 40 tahun itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Bahkan dalam Al-Quran dan narasi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, angka 40 ini memiliki satu kemuliaan dan kekhususan tertentu. Saya beri contoh misalnya. Nabi Musa alaihi salam ketika diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pembekalan khusus dalam penerimaan wahyu sebelum disampaikan kepada umatnya itu juga dibutuhkan waktu 40 malam itu kemudian ditampilkan dalam Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-51 Yang paling kiri agak ke, ke atas dikit di mushaf standar Allah menyampaikan wa wa Musa arba'ina laila ya ketika kami menjanjikan kepada Musa alaihissalam untuk memberikan pembekalan berupa wahyu yang akan disampaikan risalahnya kepada umatnya selama 40 malam 40 juga ini menjadi penanda diangkatnya para nabi ya menjadi nabi dilantik menjadi rasul dan terkhusus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diangkat menjadi rasul ya dengan turunnya surah al-alaq itu ayat 1 sampai 5 ketika diangkat usianya 40 tahun Bahkan dari 40 ini nanti akan turun kematangan-kematangan yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Bahkan nanti diteruskan oleh Nabi SAW sebagai pesan kepada kita semua. Dan bahkan ini menjadi ikon bagi sementara ulama untuk bisa merumuskan 40 teori dari berbagai disiplin ilmu. Saya beri contoh misalnya. Al-Imam Al-Ghazali sangat terkenal sekali. Beliau punya kitab Al-Arba'in Fi Usuluddin ya beliau merumuskan 40 bagian yang bisa menguatkan akar-akar keagamaan, pokok-pokok keislaman kita. Kemudian ada yang paling populer juga ya Al Arba'in An Nawawiyah, Al Imam An Nawawi Ad Dimashqi itu menulis 42 hadis dan memberi nama Al Arba'in, ya sekitar 40-an. Kemudian juga nanti ada Al Arba'in fi Fadailil Quran wa Ahlihil Amilin ya 40 keutamaan para penghafal Al-Quran dan yang mengamalkan dia. Jadi 40 ini teman-teman sekalian ini begitu sangat istimewa dan terkait dengan masa perjalanan. Baik itu perjalanan usia bagi seseorang ataupun pengabdian dan pelayanan dalam kehidupan tingkat sosial. Maka ada satu ayat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan satu petunjuk, pedoman bagaimana menata kemudian baik sisi manajemen kehidupan, sisi usia juga terkait dengan pelayanan dalam aspek sosial ketika mencapai usia 40 tahun, apa yang harus dilakukan, bagaimana kemudian tatanan itu dikelola sehingga mencapai hasil yang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya punya nilai-nilai kebaikan bagi lingkungan sekitar. Ini yang coba kita akan tampilkan yang akan berfokus pada satu ayat dalam Al-Quran dan turunan tafsirnya yaitu Al-Quran surah ke-46 ya sekali lagi Al-Quran surah ke-46 surah Al-Ahqaf di ayat yang ke-15 yang tadi dibacakan oleh qari kita Masya Allah semoga Allah berikan berkah kepada beliau dan kita semua ya kita merujuk kepada Quran surah ke-46 mohon izin saya berdiri untuk memperjelas di ayat yang ke-15, di musaf standar ada paling kiri, ya, sebelah atas posisinya. Penting saya sampaikan bahwa Quran surah ke-46, ya, saya tuliskan Al-Ahqaf, ya, di ayat yang ke-15 ini, nanti asbabun nuzulnya, ya, sebab turunnya ayat ini, di antaranya adalah berita dan apresiasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kebahagiaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Apa anugerah itu? Ini populer sekali di kitab-kitab tafsir bahwa pada saat itu beliau telah mencapai usia 40 tahun, teman-teman sekalian. Ini sahabat Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sekaligus juga bapak mertua Rasulullah SAW ini sahabat ya teman setia Nabi juga mertua Nabi karena diantara putri tercintanya itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yaitu ibunda kita ibunda mukminin ummul mukminin dan istri Nabi SAW ya beliau ketika mencapai usia 40 tahun ya, sekaligus pada saat itu adalah dua tahun dari risalah kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika diangkat menjadi Rasul, kalau saya sebut risalah berarti penyampainya itu disebut dengan Rasul. baik ya, misi yang disebut dengan risalah. Jadi ya, nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, itu usia beliau 40 tahun. Ya menerima wahyu di gua Hira, ya Quran surah 96 al alaq ayat 1 sampai dengan 5 itu itu penanda diangkatnya beliau menjadi Rasulullah yaitu Rasulullah SAW Nah, dua tahun dalam berdakwah ini dalam fase 2 tahun ya, 2 tahun. Jadi kalau kita tambahkan ke sini, ya usianya 42 tahun. Nah, usia 42 tahun, fase 2 tahun dalam berdakwah ini belum terang-terangan Ya, masih di sekitaran saja karena nanti ada fase pembekalan sebelum dakwah terang-terangan. Dalam fase pembekalan ini Nabi mengajak lingkungan terdekatnya. Jadi ada keluarga dekat, sahabat-sahabat dekat, tetangga dekat yang dipercayai, kan. Ya. Nah, itu nanti fasenya 4 tahun. Nah, 2 tahun dalam fase ini saat usia beliau 42 tahun. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq usianya 40 tahun. Jadi beliau ini sahabatan ya, beda usia rentang usia sekitar 2 tahunan, kurang lebih. Nah, ini kalau teman-teman, misalnya, main ya untuk ziarah, omrah, atau haji. Jadi, kalau menunaikan ibadah haji, saya bermohon pada Allah bagi yang belum nanti berangkat, semoga bisa disegerakan ya, nah, dan tidak cukup dengan amin ya, mesti nabung, nabung siap-siap, belajar. Kemudian, nanti kalau Anda haji atau omrah, nanti Anda masuk ke wilayah Mekah, masuk ke haram ya, sekitaran uh, Masjid Al-Haram. Nanti saya berikan contoh petanya ya, kalau sekarang misalnya di sini ada. Uh, ini maktabah yang sekarang maktabah kadimah ini tempat lahirnya Nabi ini hotel Zamzam -zam di sebelah sini nah, ini Zamzam -zam. ya Zamzam -zam Tower sebelah sini di sini ada nanti Istana Raja ya seberang sedikit ke sini Istana Raja sini kita jalan ke belakang sini ya. nah ini ada pintu 26 Gate Ismail kemudian nanti ke sini Babu Nabi Babu Ali Babu Salam di sini Kemudian nanti Anda lewat sini sampai kurang lebih ada 37 kipas angin. Anda lewat sini, di samping sini. Nah, nanti agak jarak ke sebelah sini ada maktabah, warnanya krem bangunannya. Ini tempat Nabi dilahirkan. Kemudian tarik gelis lurus, ini babus salam, ya masuk pindah babus salam. Di sini ada bukit sofa. Nah, ini bukit marwah. Dari marwah ini keluar, di sini yang ada toilet di sini. Ya, nah, di sini ini rumah kediaman Rasulullah SAW. Ya, berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Di mana rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dari Zamzam -zam, -zam anda nyebrang sedikit ya ini zam-zam nanti nyebrang sini teman-teman sekalian di sini nanti ada hotel Hilton ya hotel Hilton nah ini nah, jadi kalau kita lihat di sini ada hotel Hilton ini zam-zam ini sofwa nyebrang istana ini hotel Hilton ke sebelah sini nah anda kalau naik tangga ya naik eskalator dulu ke atas dari luar ya kemudian naik tangga sedikit nah itu anda akan masuk menemukan musola ya musola itu kalau anda masuk ke situ itu masjidnya Ya, sahabat Abu Bakar al siddiq yang dulu itu adalah kediaman beliau. Jadi rumah sahabat Abu Bakar al siddiq ini sekarang posisinya di di Hotel Hilton, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan Nabi berumah tangga di sini tempatnya, ya dekat Marwah, kemudian ini ke arah Hotel Hilton, ini rumahnya sahabat Abu Bakar al siddiq Di sini ada Jabal Kubais ya tempat biasa Nabi kemudian menyampaikan risalah termasuk Isra Mi'raj adanya di sini. Nah, di usia Nabi 42 tahun, 2 tahun setelah menerima risalah wahyu itu kurang lebih maka sahabat Abu Bakar As Siddiq itu beriman kepada Rasulullah SAW masuk Islam yang kemudian disertai bukan hanya beliau saja disertai oleh kedua orang tuanya ya masuk Islam anaknya Abdurrahman juga masuk Islam masya Allah, kan? Kemudian cucunya pun masuk Islam jadi orang tuanya masuk Islam anaknya masuk Islam cucunya masuk Islam <laughs> Masya Allah gitu ya. Nah jadi ini sangat menarik teman-teman sekalian. Maka pada saat dalam suasana itulah kemudian beliau meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana mensyukuri nikmat 40 tahun ini Ya, yang dengan 40 tahun ini mendapatkan satu anugerah terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan anugerah itu punya satu kehidupan baru punya jendela yang terbuka baru, punya nafas fitrah yang baru, yang dengan itu meminginkan petunjuk tepat dari Allah sehingga sisa-sisa kehidupan bisa dijalani lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-46 ayat ke-15 yang mengabadikan peristiwa ini, yang doanya nanti ada dalam kalimat hatta idza balagha wa balagha arba'ina sana sehingga tatkala sampai pada masa kematangan itu jadi kalau ada orang berproses ya baik dari sisi kemanusiaan dalam fase tumbang, tumbuh, berkembang sampai dengan jadi remaja, sampai pemuda dan sebagainya, itu masih proses ya. Sari Asih juga demikian karena ini konsepnya umum. Dalam pekerjaan juga demikian, dalam khidmat begitu. Awal-awal ini masih proses penyesuaian, kadang seperti bayi ya, masih butuh bantuan, masih butuh donasi, butuh support, kadang-kadang naik turun, kadang-kadang lelah dan sebagainya. Itu di awal-awal tapi ketika anda merasakan fase kematangan kata Allah hatta idza balagha sampai ketika sudah mulai terasa mapan terasa lebih kuat. Sekarang Sari Asi punya 6 cabang gitu kan. Orang-orang yang sudah masuk fase usia di atas 30 mau ke 40 itu sudah mulai kuat, nalarnya sudah mulai matang, gitu kan? Bahkan penampilan fisiknya pun sudah beda, ya kekuatannya, nalarnya, daya fikirnya dan sebagainya. Dan puncaknya wa balagha sanatan dan sampai 40 tahun. Nah, ini intinya. Ini inti yang paling utama dan tidak mudah mendapatkan 40 tahun ini. Baik dari usia juga tentunya khidmat kepada masyarakat, interaksi sosial kehidupan kita, apapun profesi kita. Ya, tapi yang paling menarik perhatikan bimbingan Allah yang menyertai kalimat ini. Ketika seseorang sudah sampai pada usia 40 tahun ataupun suasana yang dirasakan seperti Abu Bakar merasakannya dan meminta kemudian petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dalam bersikap, beraktivitas, melakukan pelayanan, interaksi sosial, apa yang harus dilakukan? Maka kata Allah, perhatikan qala. Ya, maka lakukan seperti Abu Bakar mengerjakan ini. Jadi ini ayat sangat menarik sekali mengapresiasi Sayyidina Abu Bakar al siddiq ketika beliau kemudian berdoa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan kemudian bagian diksinya dalam Al-Qur'an. Perhatikan kalimatnya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Satu. Saya tuliskan ya. Saya hapus jenak yang ini. Ini kalimat pertamanya, mohon izin. Waktu kita sangat terbatas sekali. Jadi saya mencoba fokus kepada inti bahasan. Ya. Satu. Qala. Ya, ini ini boleh dibacakan ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya di kalangan dokter ataupun perawat ataupun yang lainnya, ini doa sangat bagus sekali dan boleh kita dawamkan dalam keseharian, ya.

Rabbi auzi'ni ay rabbi alhimni ya allah mohon bimbing hamba ya? ya allah mohon berikan petunjuk kepada hamba arahkan hamba an ashkura an'amta 'alayya wa 'ala agar hamba mampu mensyukuri ya? nikmat yang telah engkau kurniakan kepada hamba dan kepada kedua orang tua hamba ini poinnya yang tadi disebutkan nah tapi ingat dalam kaidah Nanti ilmu ilmu Al-Qur'an ada di kaidah Ulumul Qur'an mengatakan al Ya, dalam kaidah ilmu Asbabun Nuzul mengatakan jika ada satu ayat kalau lafaznya bermakna umum sekalipun sebabnya dikhususkan pada satu kejadian, sementara lafaznya sifatnya umum, maka pesan yang ingin disampaikan adalah pesan yang umum mencakup bagi segala kalangan dengan situasi yang serupa. Artinya pesan ini ingin disampaikan pada setiap kalangan baik dalam konteks usia 40 tahun ataupun dalam konteks pengabdian, aktivitas sosial dan sebagainya sudah sampai usia 40 tahun, pernikahan sampai di usia 40 tahun, pengabdian dalam sosial misalnya 40 tahun, di birokrasi 40 tahun, diplomasi 40 tahun, di kesehatan 40 tahun sepanjang konteksnya sampai ke dalam masa empat puluh tahun ini maka yang pertama harus dilakukan kata Allah ini an wa satu minta kepada Allah untuk diberikan bimbingan agar mampu bersyukur ya mampu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan selama empat puluh tahun ini nggak mudah Ya, apa dikira satu rumah sakit itu akan begitu mudah? Ya, bisa berkembang, bertahan, maju sampai 40 tahun? Belum tentu. Tidak sedikit rumah sakit yang sekarang karena suasana pandemi merasa kesulitan, bahkan ada yang terjatuh, bahkan ada yang kemudian tidak mudah untuk bisa hanya sekedar beraktivitas. Itu tidak mudah. Ya. Tapi yang paling menarik, ini yang, yang paling dahsyat ya, kalau kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara bersyukurnya? Apakah hanya mengucap Alhamdulillah? Dengan, Apakah hanya dengan berbagi dan seterusnya? Ada sesuatu yang sangat menarik. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mencontohkan ini dengan satu contoh yang sangat luar biasa, diridhoi oleh Allah dan dengan ridha itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, apa itu? Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini mensyukuri satu nikmat yang Allah berikan kepada beliau dalam usia 40 tahun itu dan disepakati oleh para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini yaitu nikmat tauhid. nikmat tauhid. Ya. Satu. Nikmat tauhid. Ya. Apa itu tauhid? Menjadikan seluruh atau segala hal yang kita kerjakan dalam aktivitas hanya mengarah untuk Allah semata. Ya, jadi kalau kita misalnya mohon maaf, kita mau makan, makanya kita kerjakan karena Allah, gitu kan? Kemudian kalau kita mau minum, kerjakan karena Allah. Kita bekerja, kerjakan karena Allah. Kita beraktivitas, kerjakan karena Allah. Maka, setiap segala aktivitas yang kita kerjakan karena Allah itu dalam konteks tauhid, yang mentauhidkan, mengarahkan segalanya hanya bagi yang satu, yang ahad. Ya Allah menamakan dirinya dengan al-ahad. Qul huwallahu ahad, ya? Ketika menjadikan seluruh aktivitas aktivitas yang kita kerjakan semuanya dalam kerangka hanya untuk Allah saja, hanya untuk beribadah saja, maka aktivitas ini yang dalam bahasa Arab disebut dengan amal namanya akan memiliki nilai bertambah namanya bukan sekedar amal tapi ditambahkan dengan salih namanya. Salih. Jadi kalau masih amal itu masih netral. Ya makan itu amal, maaf e, segala jenis pekerjaan itu amal, minum amal, anda bekerja amal, saya mengajar amal, anda menulis amal, itu masih umum. Ya tapi apakah setiap yang beramal dikerjakan karena Allah atau tidak? Gitu ya. Baik jika pekerjaan ini dilakukan karena Allah dan turun Ridho Allah ke dalamnya sehingga dianggap baik oleh Allah, sesuatu yang dianggap baik oleh Allah disebut dengan salih namanya. Ya. Makanya setiap orang tua bercita-cita memiliki anak yang soleh. Artinya orang ya, atau anak yang dianggap baik, dibimbing baik oleh Allah. Yaitu sudah fitrah. Bahkan ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf, ya nanti di ayat 189. Ya. Uh, Falamma uh, 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 fa, asqalat Allah rabbahuma, da'awallahu rabbahuma la'in tatkala nanti kandungan seorang yang tengah mengandung semakin besar, semakin berat, kemudian suami istri itu berdoa kepada Allah. Ya apa doanya? La in ataina la lanakunanna minasy-syakirin. Ya Allah, duhai Allah, jikalau Engkau berkenan menganugerahkan kepada kami anak yang saleh, yang Engkau bimbing menjadi baik dalam pandanganmu, kami akan sangat bersyukur dengan semua itu. Jadi soleh itu adalah suasana kebaikan yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Mbak ini berpikir begini teman-teman sekalian. Saya ini beraktivitas, saya ini pebisnis. Beliau ini pebisnis. Pebisnis hebat. Nanti temannya Uthman bin Affan. Uthman bin Affan itu nanti masuk Islamnya diajak oleh sahabat Abu Bakar. Ya, termasuk nanti ada Abdurrahman bin Auf. Ya, termasuk nanti pemuda usia 17 tahun sukses juga dibawa nanti oleh Uthman salah satunya nah, namanya Arkom bin Abi Arqam. ya nanti masuk Islam yang ke-17 usia 17 tahun mewakafkan nanti tempat tinggalnya untuk tempat taklim Nabi dikenal dengan Darul Arqam, ya ada di posisinya di Bukit Sofa nanti ya Nah Abu Bakar ini merasa saya berbisnis bekerja bahkan beliau merantau ya kadang ke Syam Syam itu sekarang Palestina ada Syria ada Lebanon Yordania gitu kan kadang kemudian ke Yaman, bahkan kebiasaan ini diabadikan di Al-Quran, kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat itu diabadikan di Al-Quran. Di surah al Quraisy langsung dengan namanya, li'ila fi Quraisy ila fi Nah, beliau itu merasakan, sebelum sampai ke titik ini, pekerjaan saya itu, itu hanya untuk dunia saja. Jadi, dia belum memikirkan, ini 40 tahun, ya itu semua dunia aja kerja berangkat dunia, ya berangkat gelap, pulang gelap, aktivitas lagi, kerja lagi, tumpuk harta lagi, belanjakan lagi, dan semua nilainya hanya untuk dunia saja. Maka beliau berpikir ketika kemudian Masya Allah sampai di usia ini dan menerima risalah Islam, difikirkan ya Allah. Ternyata sebelumnya ini punya nilai tidak dihadapan Allah. Kalau kita refleksikan ke dalam suasana 40 tahun sari asih ini, Ya, mari kita bawa ke pertanyaan pada diri saya, Anda, dan kita sebuah. Saya ingin tanya pada diri Anda, selama Anda mengabdi, di sari asi ini khususnya, bahkan sampai ke usia 40 tahun, apakah pekerjaan Anda pernah Anda niatkan karena Allah? Atau dokter hanya sekedar untuk mengobati saja? Perawat hanya sekedar merawat saja? Manajemen memanage saja. Bagaimana perusahaan berlangsung dengan baik. Bagaimana rumah sakit berjalan dengan lancar. Kalau hanya itu yang Anda kerjakan, jangankan Anda Bahkan rumah sakit lain pun bisa. Bahkan yang belum beriman pun sama. Lantas apa bedanya Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lantas Anda punya nilai apa di hadapan Allah? Dan persoalannya, satu saat kita akan berpulang. Kita akan wafat. Dan yang kita bawa pulang itu bukan bekal dunianya. Tapi hasil dari amal soleh ini, teman-teman sekalian. Ya. Karena itu ayatnya berkata setelah itu, perhatikan kalimatnya ya Rabbi auzi'ni an wa ala wa an ya supaya perbuatanku ini ya Allah dengan syukurku kepadamu bimbing hamba supaya pekerjaan hamba ini menjadi amal saleh ketika perbuatan dibenarkan dan diridhoi oleh Allah maka dia punya nilai di hadapan Allah nilai ini yang disebut dengan hasanah namanya hasanah dan jangan main-main, ya. Nilainya itu ketika pekerjaan menjadi hasanah, itu poinnya dituliskan oleh malaikat atas perintah Allah, itu 10 poin dituliskannya. 10. Dalam hitungan akhirat, hitungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di Quran surah ke-6 ayat 160. menjabil hasan nanti bil Siapa yang mengerjakan perbuatan amal saleh, kemudian dia punya nilai hasanah, maka punya poin di hadapan Allah 10. Sepuluh itu jangan dihitung begini ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Itu refleksinya di benak kita terlampau sedikit. Tapi coba kita perhatikan sebagai gambaran hitungan yang disampaikan oleh Nabi SAW menjelaskan konteks ini. Ketika ada seorang ibadah ke masjid, baru datang ke masjid saja untuk niat ibadah. Ya, untuk niat ibadah, belum mengerjakan yang lain-lain, baru datang niatnya mau ibadah, misal mau sholat Itu baru datang saja di hadis Muslim disebutkan dapat 25 kebaikan. Yang jaraknya satu ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, demikian seterusnya. Jadi kalau kita tarik ya, hit pola hitungan ini ke dalam nuansa hitungan pahala, maka terbayang berapa banyak didapatkan. Berapa banyak? Itu satu hasanah nilainya 10. Nah, yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasanahnya ini. Kalau pekerjaannya selesai, jadi jangan dikira untuk mendapatkan perbuatan hasanah ini terbatas pada ibadah spiritual saja. Tidak, ya, kita sholat betul, sholat dapat pahala, 10 kebaikan sekali sholat. Ya, baca Al-Quran setiap hurufnya 10 pahala. Ya, infak setiap yang keluar dihitung paling sedikitnya 700 kali lipat. Ada hitungannya, tapi jangan dikira terbatas pada amalan-amalan ritual saja. Tidak. Semua pekerjaan kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Jika diniatkan karena Allah maka menjadi amal soleh dan punya nilai hasanah. Makanya semua pekerjaan itu, itu dibimbing. Bimbingan itu yang disebut dengan doa. Jadi doa itu bukan kalimat formalitas yang kita bacakan untuk mendapatkan keberkahan pada aktivitas kita. Bukan sekedar itu. Itu ada nilainya. Karena itu silahkan anda cek semua aktivitas orang Islam dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti bersanding dengan doa. Silahkan cek. Ya bangun tidur kita punya doanya. Ya silahkan. Bahkan kita berpakaian ada doanya. Makan ada doanya. Urusan ke toilet pun ada doanya. Langkah diatur. Masuk kaki kiri doanya. Kemudian keluar kaki kanan antara masuk dengan keluar beda. Ke masjid ada doanya. Masuk dengan keluar beda. Langkahnya tak sama dengan saat ke toilet. Ya silahkan semua ada doanya bahkan tak mampu pun atau belum tahu pun membaca doanya cukup kata nabi untuk mendapatkan hasanah ini maka lakukan karena Allah ya kalimat nabinya kullu amrin la fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ya cukup ucapkan bismillahirrahmanirrahim paling singkat bismillah anda lupa atau tak menyebutkan bismillah bismillahirrahmanirrahim maka perbuatan itu tidak menjadi hasanah tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala mau periksa pasien bismillahirrahmanirrahim ya kan mau nyuntik bismillah mau ngecek hasil bismillah ya dan ketika disebutkan nama Allah bismillah ya itu punya arti baknya itu itu banyak punya ada 14 fungsi bak dalam bahasa Arab lil murafakah, lil isla lil ilsaq lil ghayah untuk menunjukkan satu pendampingan, satu kedekatan, ya untuk menunjukkan satu tujuan, untuk menunjukkan satu maksud. Jadi kalau Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Anda mau visit ke pasien misalnya, maka Anda katakan, Ya Allah, aku visit ini, perhatikan baik-baik, aku kerjakan karenamu, dan aku merasa diawasi olehmu, Ya Allah. Ya, maka nggak akan main-main. Anda tidak akan pernah memberikan misalnya, mohon maaf, advice yang tidak baik. Anda tidak akan pernah menuliskan sesuatu yang tidak Allah sukai. Ya, di admin juga demikian tidak akan menginput sesuatu yang tidak Allah senangi karena anda merasa diawasi Allah. Ya. Demikian seterusnya, bismillah mau minum, mustahil orang minum yang haram baca bismillah. Maka semua aktivitas yang dikerjakan itu ada dua bonusnya. Satu, Allah berikan kemudian nilai pahala di dalamnya ini 10 poin. Nah, ini yang akan ikut sampai kita pulang kepada Allah. Ya, adapun yang lainnya itu bonus dunia berkahnya. Ya. Saya beri contoh misalnya, mohon maaf, ketika Anda menyuntik, apakah suntikannya akan ikut? Tidak. Ke alam kubur saja tidak. Apakah ketika Anda mendapatkan bagian misalnya dari dunia, apakah dapat gaji kah, dapat bonus kah, ya? dapat income kah, apakah akan ikut? Tidak. Itu hanya akan punya nilai ketika dia menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua selesai. Pakaian selesai. Tidak ada orang meninggal dipakaikan dengan pakaian kebanggaannya misalnya. Baik perawat kah, dokter kah, atau yang lain tidak. Semua menggunakan satu perangkat yang sama. Ya dengan bentuk yang sama kain kafan hanya nanti ya pola penggunaannya bisa berbeda perempuan dengan laki-laki perempuan ada kerudungnya laki-laki terbatas pada berapa gelai, gelai kain saja semua itu yang dibawa itu saja dan yang paling menarik ketika pulang ini yang dibawa nih makanya pertanyaan terbesar dari ayat ini ini bukan pertanyaan saya mohon izin teman-teman <tuk> keluarga besar ini Allah yang tanya ya, saya hanya wasilah saja kenapa anda mengundang saya banyak para ustaz, para ulama yang bisa menyampaikan tapi ketika tiba-tiba kemudian mohon izin, ya Allah mengarahkan Anda untuk memilih saya untuk menyampaikan. Dan tiba-tiba kemudian ayat ini yang bicara. Seakan-akan ada pesan yang ingin disampaikan. Sekarang ayatnya bertanya, apakah setiap keluarga besar di sari asih itu yang melayani dengan penuh kasih sayang? Apakah nilai kasih dan sayang ini punya nilai di hadapan Allah yang penuh dengan kasih dan sayang? Allah Rahman dan Rahim. Ya, pemberi kasih, pemberi sayang tanpa batas. Sekarang perbuatan pekerjaan Anda punya nilai enggak? selama 40 tahun ini? Ya, insya Allah, insya Allah tentunya ya, insya Allah. Hanya persoalannya adalah ayatnya belum selesai, belum selesai. A'mala salihan Ya Allah, bimbing hamba untuk mensyukuri nikmat yang telah Tuhan anugerahkan kepada hamba ya cara mensyukuri tadi gunakan seluruh aktivitas kita untuk menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala diniatkan karena Allah ini niatkan karena Allah tadi saya lihat beberapa slide ya dari pelayanan pelayanan dari interaksi dan sebagainya ya dan alhamdulillah semua nampak baik keseluruhannya ya namun demikian nanti akan ada yang sangat menentukan dan penentuannya adalah diridho Allah Subhanahu Wa Taala amal soleh yang diridhoi Allah Berarti pertanyaannya, ada amal soleh yang tidak Allah ridhai. <tuh> ini poinnya ini terbayang ya. Masya Allah ini. Ini terbayang nih. Ini, ini mohon izin ya. Saya kasih perbandingan begini dulu nih teman-teman sekalian ya. Nah, ini nih poinnya. Ini ada usia 40 tahun. Kalau kita ambil usia umur dulu deh ya. Umur kita masing-masing dulu. Jangan kesadiasi dulu. <laughs> kita ambil dari kita dulu ya. 40 tahun ini. Kalau kita beraktivitas ya taruhlah asumsinya. Pada umumnya kan. Ya, pada umumnya kita beraktivitas ya setengah barangkali secara umum yang digunakan beraktivitas kan kita ambil masa tidur kita kan. Jadi kalau kita ambil tidur kita misalnya secara umum ya, nggak semuanya. Ya tidur secara umum malamnya, kemudian tidur siangnya, tidur capeknya dan sebagainya kita ambil setengah usia lah. Saya 20 tahunnya gitu kan, kurang lebih. Maka sisa aktivitas kita itu ada 20 tahun. Nah. Ini makannya, minumnya dan sebagainya gitu kan. Interaksi dan sebagainya 20 tahun. Kira-kira yang menjadi amal soleh itu berapa tahun? yang punya nilai di hadapan Allah, yang menjadi ibadah. Ya, kita ambil 10 tahun, jangan terlalu pesimis ya, ambil setengahnya, ini 10 tahun misalnya. Nah, dari 10 tahun ini, yang diridoi Allah itu berapa? <gif> ya nanti kita lihat batasan ridhoinya. kita ambil contohnya, ambil contohnya misalnya 5 tahun lah, insya Allah jangan terlalu pesimis ya. <gif> nah sekarang terbayang, kalau 5 tahun yang kita asumsikan dari usia 40 tahun yang punya nilai ini segini. Sekarang kan belum selesai hitungannya. Dosa yang dikumpulkan berapa tahun? <gifat> Kadang tak sengaja misalnya, eh berbuat sesuatu yang kotor, melihat atau bahkan sengaja melihat yang salah, Lihatnya ke handphone, lihatnya ke taklim, tapi iklan-iklan yang buka aurat masih dilihat juga. Kebanyakan lihat iklannya dibandingkan lihat taklimnya. <laughs> Coba lihat, ya, bikin status yang tidak baik, berselisih dengan orang lain, pikiran yang kotor, dan sebagainya. Berapa banyak terkumpulkan? <laughs> maka tentunya, kalau kita bandingkan, ini kan belum dihitung dosanya. Artinya apa? Kalau kita sadar ada sesuatu yang kurang, ya, sementara kita akan pulang kepada Allah, maka orang yang cerdas pasti akan memanfaatkan sisa waktunya untuk diisi yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Maka cara terbaik untuk mengisi itu dia minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk. Ya. Bagaimana petunjuk yang dia mohonkan? Allah langsung berikan lewat kalimat yang tadi dibacakan oleh ya, oleh qari kita. Dan nah, ini adalah lukilan kemudian, ya, teman-teman sekalian, yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar as siddiq ketika memohon kepada Allah, kemudian disampaikan oleh Al-Quran, ya diberikan bimbingan, dan sampai kepada kita semua untuk kita kemudian praktekkan dalam kehidupan. Perhatikan kalimatnya. Wa an a'mala salihan Ya Allah, bimbing hamba untuk mensyukuri nikmat yang telah kau berikan kepada kami, ya arhamar rahimin. Dan dengan nikmat itu, kami mampu mengisi sisa-sisa perjalanan aktivitas kami ini dengan perbuatan yang lebih baik lagi. Perbuatan yang saleh perbuatan yang mulia yang engkau ridhai. Bagaimana ciri perbuatan yang diridhai itu? Singkatnya ada dua. Ya. Saya beri contoh dua bagian. Satu, dua. Perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fokus baik-baik teman-teman sekalian, Pertama, menjaga hubungan baik dengan Allah pada aspek hablum minallah. Ya. Hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala pada aspek hablum minallah. Hubungan baik dengan Allah ini ini bentuknya ada dua lagi. Ya, satu menjaga perintahnya. Biasanya masuk pada aspek-aspek ritual dalam konteks ibadah spiritual. Misal, mohon izin ya, ada salat ya Masya Allah tadi itu luar biasa dipraktekkan contoh memberikan tayamum ada Ustadz pembimbingnya dan sebagainya itu sudah sudah luar biasa ya itu luar biasa nanti nanti rasanya akan lain Bu ya Teman-teman, bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian, rasanya akan lain, akan berbeda gitu ya. Nanti, uh, dalam suasana yang lain, kita akan belajar bagaimana keberkahan diberikan ketika aspek ini dijaga. Ya, ketika aspek ini dijaga, contoh misalnya sholat tadi sudah disampaikan. Kan, setiap waktu sholat, dijaga waktu sholatnya, diberikan tau jihad kepada yang lain, pasien-pasien diingatkan, tuh suasana itu akan sangat luar biasa. Dan nanti yang diberikan oleh Allah pun akan dahsyat. Ya, nanti ada salah satu rahasia, ya, satu rahasia yang sangat besar. Bagaimana seseorang yang mendekati Allah dalam keadaan sakit atau memberikan bimbingan kepada orang sakit dan dalam bimbingan itu dioptimalkan peningkatan hubungan baik dengan Allah, aspek hablu Allah, terutama menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti Allah akan berikan percepatan dalam kesembuhan, bahkan memberikan satu hal yang sangat dahsyat yang bahkan secara medis ada yang memfonisnya mustahil. Ya. Jadi obat itu dibagi dua, ya penyembuh dibagi dua satu disebut dengan dawa ya ada uh, riwayat sampai kepada kita likul lidain dawa setiap penyakit itu ada obatnya ya ilal maut kecuali kematian jadi setiap apapun yang kita rasakan sakit itu kalau kita telusuri kita gali ya kita belajar dengan baik akan ditemukan obatnya ya secara medis tapi ada kondisi tertentu yang medis itu tidak bisa mengatasi berat ya sulit bagi medis itu ada dua jenis satu ya itu penyakit hati bawaan roh spiritual kita ya iri hati dengki itu gak nggak bisa dicari obatnya datang ke apotek datang ke rumah sakit ke sari asih ya ya anda anda bisa temukan poli anak poli gigi misalnya kan ya poli mata tapi ada nggak poli iri poli dendam poli ria kan tidak ada ya nah, itu obatnya disebut shifa namanya ya dan shifa ini juga berlaku pada yang kedua penyakit fisik yang secara medis sulit ditemukan bahkan relatif mustahil ya saya beri contoh gini, langsung di Al-Quran saja, langsung di Al-Quran. Nabi Zakaria misalnya punya seorang istri, beliau difonis secara medis itu sudah monofos dan mandul, nggak mungkin punya keturunan. Tapi apa yang dikerjakan oleh beliau, Nabi Zakaria? Beliau membangun kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Memohon minta sangat luar biasa. Ya, sholat di mihrabnya, tingkatkan zikirnya, dan pendekatan yang sangat luar biasa sampai turunlah kemudian keberkahan pada sesuatu yang dianggap mustahil secara medis. Maka turun syifa. Ya ini ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-38 sampai 39. Ya, nanti dalam satu hal yang khusus barangkali kalau ada penyakit-penyakit yang genting dan sebagainya, ini bisa dikondisikan di rumah sakit ya. Ada satu kondisi yang Anda bisa lakukan, doanya ada. Maka beliau berdoa di situ, berarti kalimatnya hunalika da'a zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, maka beliau di mihrab itu sambil salat bermohon kepada Allah. Ya Nabi Zakaria salat. Ya ingat baik-baik Nabi Zakaria salat. Nanti kita teruskan ayatnya. Semua nabi rasul yang pernah bertugas di bumi salat, ya. Kita fokus ke Nabi Zakaria, beliau dalam salat bermohon, ya Allah, kata beliau semua mengatakan hamba mustahil punya keturunan. Isti hamba difonis monofo, monofus, maaf difonis mandul, ya nggak mungkin punya keturunan, maka hamba hanya memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Kepada yang Maha mendengar kalau pada yang maha mendengar, saya tidak mendengar doa hamba dan mengabulkannya lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Ya. Nanti dikuatkan di Quran surah ke-19 Maryam dari ayat kedua sampai ayat ke-15 nanti sampai diberikan karunianya. Ya. Maka apa yang terjadi di ayat 39 surah Ali Imran turun langsung jawaban. Ya, الْمَلَائِكَةُ malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab بِيَحْيَا maka, seketika itu, dengan penguatan sisi ritualnya, peningkatan hubungannya dengan Allah, kehusuannya dalam memohon sholat minta kepada Allah, maka turun jawaban seketika. Malaikat langsung ditugaskan menyampaikan kepada beliau, "Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak." Ini yang terjadi pada Nabi Ayub, 'Alaihissalam.' Quran, Surah ke-21, Al-Anbiya ayat 83-84, penyakit Nabi Ayub berbeda tentunya dengan keadaan, kondisi Nabi Zakaria, 'Alaihissalam' dan istrinya. Ya Nabi Ayub, kita ketahui bersama diuji dengan penyakit yang tidak pernah dirasakan orang sebelumnya, tidak akan dilalui orang setelahnya. Penyakit yang sangat unik, medis mengatakan ini sulit sekali. Maka beliau mendekat kepada Allah dengan bermohon, wa ayyuba idna rabbahu anni masani adzur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna. Ayat 84-nya. Kami jawab doanya Ayub, kami sembuhkan penyakitnya, kami kembalikan harta bendanya pun dengan keluarganya. Lihat di ujung ayatnya, wa abidin ini menjadi petunjuk kata Allah bagi hamba-hamba Allah yang mau membangun hubungan baik dengan Allah meningkatkan ibadah. Abid itu orang yang senang ibadah. Ya dari kata abadah ya budu, orangnya abid yang disembah Allah ma'bud. Kita menyembah na'bud. Karena itu dalam Al-Fatihah kita katakan iya kana bud. Ya, ketika kita mengatakan iya kana bud, maka belum selesai ayatnya. wah iya kana stain. Ya Allah, kami sekarang sedang menyembahMu. Engkau berjanji kepada kami, kalau kami tingkatkan ibadah kami, engkau akan mengabulkan apa yang kami mohonkan. Maka kata Allah, perhatikan ketika kita mengatakan iya akan setain di hadis Qudsi. Ya hadis disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diteruskan oleh sahabat Abu Hurairah sampai kepada kita. Wa idha abdu kalau hamba bermohon dalam solatnya berkata ya karena abu dua iya karena iya ya Allah hanya kepadamu kami meningkatkan ibadah menyembahmu dengan ikhlas dan sekarang kami punya permohonan. Aku ada kesulitan. Penyakit ini telah melukai saya ya Allah. Penyakit ini menyulitkanku untuk salat lagi, untuk ke masjid lagi, untuk ibadah lagi. Kami mohon sembuhkan ya Allah. Perhatikan jawabannya. Hadza ini wa baina 'abdi wali 'abdi ma Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hamba-ku. Kalau hamba-ku benar salatnya sampai detik ini, aku kabulkan apapun yang kau minta. Saya pernah praktekkan ini waktu dirawat. Saya pernah sakit juga 18 Februari ya, 2013 ya. Itu saya pernah juga dirawat 18 Februari 2015 ya 2015 itu pernah saya dirawat ya di salah satu rumah sakit kemudian uh, itu hari pertama dokter uh, menyebut saya mas gitu ya uh, adik dulu deh apa kabar visit kemudian hari keduanya mas hari ketiganya bapak karena ternyata tahu saya sudah berkeluarga punya anak Ya, dan mengatakan kepada saya bahwa ini mustahil lah eh, naik dalam beberapa waktu yang dekat. Dulu saya eh, apa diuji oleh Allah dengan DB plus tipes. Jadi ini DB ketemu tunangannya tipes sih, ya, karena jadi tubuhnya udah luar biasa tuh, ya udah sangat lemah dan sebagainya. Nah, kemudian kata dokternya ini paling-paling naiklah ada sepekanan lagi. ya Baru nanti trombositnya naik lagi dan sebagainya. Ini nggak mungkin secara teoritis. Maka yang saya lakukan adalah rumus Al-Quran. Ketika manusia mengatakan tidak mungkin, maka ini sinyal pertama memohon kepada Allah dengan segala kemungkinan yang terbuka. Maka malamnya kita sholat, ya Seperti yang dicontohkan tadi, yang Anda tampilkan dalam slide tadi. ya Kita minta kepada Allah, besoknya teman-teman, setelah adik mas bapak, hari keempatnya, biasa visit jam 11, datang jam 7. Panggilannya ustadz, ustadz kok bisa? Kok bisa gitu, kan? Nah, ini banyak hal yang mungkin kita bisa dapatkan, termasuk riset-riset kami terkait dengan suasana kekinian juga. Itu juga ada nilai-nilai yang bisa kita dapatkan. Nah, ini poinnya, teman-teman sekalian. Jadi, jangan pernah dalam beraktivitas kita menjauh dari Allah. Jangan pernah, ya. Paling minimal, gini: kalau kita misalnya belum sampai pada pemikiran datangnya Shifa, Shifa, ya, Shifa, setidaknya berharap dapat hasanah dalam konteks akhirat. Ini poinnya. Dapat 10 poin lah. Apapun yang saya kerjakan pengabdian kita itu jangan sampai nggak punya nilai. Toh pada akhirnya kalau hari ini pasien ada yang meninggal seperti tadi Anda bimbing, besok lusa kan mungkin Anda. Pertanyaan terbesarnya adalah ketika sama-sama meninggal, apakah bekal yang ketika dibawa pulang sama? Hati-hati. Status Anda bisa dokter loh. Ya, bisa direktur, bisa komisaris, bisa apapun. Tapi boleh jadi ketika wafat, status pasien bisa lebih tinggi di hadapan Anda. Ketika anda berjumpa dengan Allah, dua-dua menghadap kepada Allah, status pasien bisa tinggi. Ketika pasien saat sakitnya malah rajin berzikir, pasien rajin sholat dan sebagainya. Sementara anda hanya kejar dunia, apa nilainya? Dan dunia itu hilang ketika anda meninggalkannya. Karena itu kalimatnya telah meninggal dunia. Ini poinnya. Jadi renungan kita yang pertama adalah ya sangat penting bagi kita khususnya orang beriman iman itu yakin tanpa ragu kita yakin kita akan wafat kita yakin kita akan kembali maka sangat penting bagi orang beriman untuk menjadikan seluruh tata aktivitas kehidupannya menjaga nilai-nilai yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini poin pertamanya jadi ketika ini dikerjakan maka turunannya muncul syifa namanya syifa ya ini ada di Quran surah ke 17 ayat 82 puluh وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ Kami turunkan dari sebagian ayat Al-Quran itu ada yang digunakan, ya bisa menjadi syifa, di antara ayat syifa itu adalah surah Al-Fatihah. Itu jelas. Ada tafsirnya langsung bagaimana ketika itu diturunkan. Dan ada salah satu kepala suku di Arab pada saat itu yang terkena sengatan kala jengking. Dan sudah parah, sulit ditemukan obat. Lantas ada kisah yang sangat populer. Sahabat merukyahnya dengan surah Al-Fatihah. Tapi dengan keimanannya. Masya Allah. Baca Al-Fatihah, Allah sembuhkan sekali baca. Orang sekarang ribuan kali nggak sembuh-sembuh gitu kan. Bedanya apa tuh? Nanti kita akan lihat dalam kesempatan yang lain. Tapi poinnya adalah Al-Fatihah adalah satu-satunya surah yang diulang-ulang 17 kali dalam sehari dibaca dalam salat Jadi kalau kita rajin salat bagus salatnya apalagi tambah salat sunnahnya, tahajudnya dan sebagainya, Allah berikan kekuatan pada diri kita. Antibody imun imannya itu kuat. Iman yang kuat memberikan imun yang luar biasa. Makanya orang saat puasa, ya karena banyak ibadah, walaupun makan sedikit, ya kuat saja. Kalau puasanya benar. Ya kalau puasanya benar. Ya maka energi yang terkumpul. Kemudian poin yang keduanya adalah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, bagaimanapun ketika dikemas tadi rumah sakit dalam konteks aktivitas, ya sudah ada kepegawaian, sudah ada aktivitas tertentu, bidang tertentu. Hati-hati jaga larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat sesuatu yang dilarang. Saya yakinlah kalau semua orang ini masuk Islam saja selesailah keburukan-keburukan itu. -keburukan Di Islam ada larangan korupsi, larangan berkata kotor, larangan berzina, larangan mencela, larangan gibah itu ya. Dan semua ini sesungguhnya ya nilai tata kehidupan yang kalau kita tinggalkan membentuk suasana yang harmoni ya maka Islam mengajak pada kejujuran Tinggalkan segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menuliskan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah. Hati-hati ya, menuliskan angka-angka dengan jujur, melayani dengan jujur, jangan memberikan sebuah beban kepada pasien yang harusnya misalnya bisa obat dengan yang sederhana karena pasiennya kurang mampu dalam konteks ini. Kemudian karena sesuatu hal ditingkatkan sehingga memberikan beban yang lebih. Ini kasus yang sangat luar biasa marak di lingkungan global. Ya, maka kita memberikan contoh teladan yang terbaik. Demi Allah saya katakan ketika nilai ingin dijaga, maka lihat bagaimana Allah memberikan keberkahan pada tempat dan bahkan orang-orang yang hadir di sekitar Anda. Ya, ini sudah rumus, sudah rumus. Ya, kalau Allah yang menyampaikan, tidak ada celah untuk meragukan. Ya, ini gambaran teman-teman sekalian. Ya. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Bagian keduanya secara umum hubungan baik dengan Allah kita tata, kemudian hubungan dengan sesama, hamlum Ya, minan orang mengatakan minan nas kalau saya cenderung menyebutnya hablu minal makhlukat. Ya, kalau nas dengan manusia saja, kalau makhlukat dengan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala menjaga baik hubungan dengan Allah dan menjaga baik hubungan dengan sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala khususnya dengan manusia atau orang-orang yang berada di sekitaran kita semua. Jadi kalau sehari asih keluarga besarnya ingin mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala, ingin lancar, ingin bagus, maka aspek yang kedua ini perlu dijaga. Dan yang diutamakan bukan yang jauh dulu. Nih. Wa ala Dengan orang tua. Kalau dalam konteks suasana keluarga besar rumah sakit syariasi, ya dengan pendiri ke atas jangan sampai putus, rasa untuk menghormati, ya bahkan mendoakan makanya yang di atas pun bisa turun menyapa kepada yang di bawah ya ini ada pendiri bapak Haji Marsudi ibu Haji Sitorokaya gitu kan ya jangan dilupakan ya semua ingat dibacakan doa yang baik gitu kan nah kemudian dari atas juga demikian menyapa memberikan motivasi jaga hubungan baik ini ya. karena mustahil ke atas tidak baik maka tugas yang akan dilaksanakan pun tidak akan maksimal ya pun demikian kalau kita tafsirkan ke atas wali daya itu kan garis ke atas ya kalau kita anak ke orang tua ya kalau di pekerjaan hierarki ke atas ya kepimpinan jadi dari bawahan kepimpinan ke atas kalau di kalangan senioritas dokter ya dan yang junior sampai ke atas dokter seniornya dan sebagainya ini bangun hubungan baik kata Allah bangun hubungan baik dengan sesama ya jalur ke atas dan dari atas jalur ke bawah wa aslihli fi wa asdihli wa ya an a'mala sholihan tarbah Ya, kemudian wa aslih li dan berikan aku perbaikan ya Allah. Kemudian wa dzurriyyati dan keturunanku ini garis ke bawah. Jadi masya Allah indah sekali. Ya ketika anda ingin membangun kemudian tata aktivitas yang bagus, yang harmoni, yang enak, yang nyaman dengan Allahnya bagus, dengan lingkungan bagus. Bagaimana membangun hubungan dengan lingkungan? Garisnya begini. Anda ada di tengah-tengah seperti ini. Ya, cross ya bukan salib ini cross. Ini untuk contoh saja cepat nih ini ke sini ya dengan dalam konteks makhlukat tata hierarki dalam konteks e, berusaha Anda naikkan ke atas ke sini ini hubungannya nanti dengan orang-orang kalangan senior ya misalnya di dokter kalangan seniornya yang memberikan bimbingan arahan sampai ke kalangan misalnya dalam konteks birokrasinya manajemennya direksinya komisarisnya pendirinya dan sebagainya ownernya ya ke bawahnya ke sini teman-teman sekalian ya yang tadi yang di atas menghormati yang ke bawah menyayangi, ya saling mengayomi. Kalau ini kuat dijaga sinerginya, ya kan sangat luar biasa. Ya hubungan dokter dengan perawat, dengan admin, dengan apa apa dan sebagainya. Jangan sampai masuk hanya mohon maaf nih sekedar formalitas saja. Ya perawat, tolong dicek ini siap dok. Ini cuma di situ aja. Oke kalau ini cuma ini yang anda kerjakan, jangankan anda yang belum beriman pun banyak yang begitu. Ya, tapi suasana orang beriman itu beda saling senyum, saling enak, ya? ya saling kekeluargaan. Kalau itu dijaga, itu luar biasa. Ya kenal, sharing, senyum, sapa, ramah dan sebagainya. Ini poinnya. Setelah itu apa? Kita samping kanan, samping kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pasien, ada pengunjung, ada macam-macam. Bagaimana ketika datang, ya bisa diantarkan dengan baik, bisa disapa dengan baik, bisa diberikan bimbingan dengan baik. Kalau ini kita jaga dengan sangat bagus. Maka ini jaminan Allah yang kedua akan memberikan bimbingan yang terbaik di fase 40 tahun dan terjaga sampai kapanpun sampai kehidupan berakhir. Sampai kehidupan berakhir. Dan yang terakhir, ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya ini tubtu ilaika, ya Allah, aku bertobat kepadamu, tobat ya tobat itu kalau kita senantiasa melakukan evaluasi dan introspeksi, ya, dan introspeksi, Sehebat-hebatnya manajemen yang telah sampai ke 40 tahun pasti akan punya celah-celah yang harus disempurnakan. Ya penyesuaian keadaannya, masa-masa pandemi akan beda turunannya seperti apa, masa-masa di masa depan teknologinya akan berubah dan sebagainya, maka akan ditemukan. Ya dari sisi manajemen kita lihat celah-celah apa yang harus kemudian dilengkapi, celah-celah apa yang harus ditingkatkan dan sebagainya. Evaluasi, setelah itu introspeksi diri. Di semua aspek ini, ya, baik aspek yang terkait hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aspek yang terkait dengan hubungan sosial kemasyarakatan, ataupun karakter-karakter diri yang harus kita tingkatkan, karena itu butuh motivasi penting. Misalnya, butuh capaian, ya, setiap dokter, setiap perawat tadi, masya Allah, misalnya tadi ada sivitas hospitalika, gitu kan, di rumah sakit Sari Asih itu punya target, target spiritualnya. Misalnya, tadi saya dengar, masya Allah, ada hafalan Quran, gitu kan ya, boleh ya kemudian bacaan misalnya untuk peningkatan diri ada share di situ ya ada untuk konsultasi nilai-nilai yang kira-kira bisa dikembangkan lagi itu sangat bagus kalau ini bisa kita kerjakan dalam kehidupan ya kemudian kita terapkan dalam manajerial dan mau seperti ini mau dievaluasi mau saling mengisi maka tinggal yang terakhir wa ini minal muslimin tinggal tawakal kepada Allah tunduk patuh menjalani apa yang telah kemudian disistematikakan ini karena muslim itu hakikatnya patuh tunduk kita mengatakan ya Allah saya patuh. Kalau saya beraktivitas saya ingin jadi punya nilai ibadah ketika pulang maka saya akan jaga hubungan denganmu. Saya tinggalkan laranganmu. Saya berbuat sesuai dengan apa yang telah kau tetapkan. Ya dan masya Allah menjalankan hukum Allah itu tidak mengurangi status dunia kita. Apakah kalau direktur kemudian menunaikan sholat akan turun misalnya? Ya jadi jadi manajer tidak tetap direktur. Apakah komisaris kalau sedang puasa akan turun jabatan misalnya? Tidak tetap komisaris. Jadi indahnya Islam itu memberikan satu keberkahan dalam bimbingan beraktivitas tanpa menurunkan status dunianya. Presiden tetap presiden, raja tetap raja, menteri tetap menteri. Namun bagaimana mendapatkan keberkahan dengan semua amanah dunia yang diemban itu. Maka ketika di akhir kemudian Allah bangun komitmen, mau nggak mengatakan ini? Mau nggak mengamalkan apa yang telah disampaikan ini? Maka di akhir ditutup dengan kalimat, Ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Ya Allah, kami komit. Muslim itu komit ya ay aslama patuh tunduk komit maka anda mengatakan ya Allah saya termasuk orang-orang pakai min ya di sini ya ingat wa ini minal muslimin dan aku termasuk orang-orang yang komit kan maksudnya apa anda ingin mengikuti orang-orang telah komitmen di masa-masa anda sebelumnya mereka memegang teguh semua ini mereka sukses silahkan cek ya banyak ada banyak perawat di masa Nabi SAW sahabiat sahabiat tuh perawat perawat perempuan muslimah banyak ya yang dokter lebih banyak lagi dari kalangan laki-lakinya sampai ke masa sahabat, sampai ke tabi'in dan sebagainya, sampai ke era kita sekarang. Bahkan banyak sekali kitab-kitab kedokteran terinspirasi oleh ilmuwan muslim. Ya, maka yang paling penting adalah coba dicek mereka semua. Ya, ada profil yang sangat indah bagaimana mereka menjaga hubungan dengan Allah, sholat, banyak dokter hafal Quran. Anda pernah dengar kitab ini? Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid. Ya, Bidayatul Mujtahid ini, teman-teman sekalian, itu kitab dikarang oleh dokter bedah itu kitabnya tentang perbandingan fikih. Ya, jadi ada pendapat-pendapat nih. Tadi saya di awal sempat lihat ya ada pendapat-pendapat kalau di apa? Berikan suntikan seperti apa membatalkan puasa atau tidak. Nah, ini ada buku namanya Bidayatul Mujtahid. Ya, itu dikarang oleh dokter bedah. Itu isinya tentang perbandingan masalah fikih. Jadi kalau ada kasus begini, ini pendapat ulama ini, pendapat ulama ini, pendapat ulama ini, dalilnya begini, begini. Itu yang ngarangnya dokter bedah, Ibnu kalau Ibnu Sina nggak usah ditanya, bapak kedokteran gitu kan, kitabnya banyak, ada Ashifa, al Alkonun, Fitib dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Dan apa yang dikerjakan oleh mereka? Ibnu Rusyid itu hafal Quran, ya, tahu tafsir, tafsir, tahu fiqih, tahu hadis, dan betapa luar biasa tidak menurunkan status kedokterannya. Maka kita berharap di keluarga besar Sari Asi nanti Masya Allah ya ada dokter juga yang ahli Al-Quran yang mungkin saat berobat ya Masya Allah mungkin bisa ada pendekatan-pendekatan spiritualitasnya di samping obat-obat medis dan sebagainya maka akan berbeda suasananya akan lain ya wa inni minal muslimin dan ketika kita komit bersama mereka orang-orang yang pernah komit sebelumnya maka janji Allah akan diberikan kepada kita semua ini intisari ya teman-teman sekalian terkait dengan aspek pembahasan kita bagi yang telah sampai ke dalam usia 40 tahun, baik itu secara pribadi kita, usia misalnya, umur di sini. Kenapa disebut dengan umur? Ya, tahu artinya umur? Umur itu asalnya bukan usia ya. Umur itu bukan usia asalnya. Jadi kalau usia itu batas kehidupan kita disebut ajal namanya. Quran surah 7 ayat 34. Ya walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la Setiap manusia bahkan umat itu punya batas usia. Allah tentukan Batasnya rahasia nanti di Al-Arba'in, Hanuman Hadits yang keempat dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anhu, saat usia empat bulan ditetapkan ajalnya. Batas usianya diberikan rahasia supaya kita selalu siap setiap hari uh, untuk persiapan kembali kepada Allah. Bisa jadi sekarang, besok, lusa, dan sebagainya, ya, satu saat kita akan pulang. Jadi, usia kita disebut dengan ajal batasnya. Ya, batasnya. Nah, dalam mengisi batas usia ini, tentunya kita harus punya bekal supaya punya nilai-nilai ini yang akan kita bawa pulang. Hasanah tadi. Maka, mengisi usia ini, caranya itu disebut dengan umur. Namanya, ya, amara ya, umur. Apa artinya umur? Ya, umur itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berkah, sesuatu yang melahirkan kesuksesan. Ya, sesuatu yang bermanfaat. Di kalau ditanya, ya, dalam bahasa kita, berapa umurmu? Itu kan, nah, itu sebetulnya, itu pesan yang Allah titipkan pada penanya. Hei, sampai sekian, umur kamu itu berapa yang sudah punya nilai manfaat di hadapan Allah? Ya, anda kalau ditanya begini, berapa umurnya? Saya 40 tahun, 50 tahun. Nah, artinya selama 50 tahun ini berapa manfaat yang sudah Anda lahirkan? Ya, mata Anda ini sudah bermanfaat belum selama 50 tahun? Apa yang dipandang? Yang diucapkan itu bermanfaat tidak? Ya, kaki Anda melangkah pada yang bermanfaat tidak? Itu 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 poinnya. Dan selama beraktivitas sampai menjelang ajal ini, kita diminta sukses. Di apapun yang dikerjakan harus sukses. Bikin planning yang bagus. Makanya di Al-Qur'an kalau kita ngaji, banyak ayat-ayat sukses diturunkan. Bagaimana menyusun strategi, langkah-langkah, buat schedule, mencapai target. Nah, itu ada semua. Di surah Al-Insyirah ada, di surat Al-Hashr ada, di Al-Baqarah ada tantangannya, jawabannya di Ali Imran. Itu ada semua turunan-turunannya. Ya, apapun profesinya, termasuk juga teman-teman di manajemen misalnya. Bisa bikin strategi itu. Ya, nanti ada manajemen bisnis dalam Al-Quran, manajemen sukses dalam Al-Quran, ada yang aspeknya kesehatan, ada. Spesifik. Ya, ada yang di birokrasi, ada diplomasi, ada yang bisnis tertentu, ada aspeknya dan yang menyampaikan Allah pencipta kita itu pasti. Maka Allah menyampaikan dalam konteks kata tadi ya, ketika kita mengisi sampai ke ajal, berapa umurmu sudah sukses belum? Jadi kalau Anda belajar harus sampai sukses, IP yang tertinggi, yang terbaik. Kalau bekerja harus sukses. Makanya cintai pekerjaan Anda. Jadi dokter-dokter yang sukses, ya, perawat yang baik, semua arahkan ke situ dan berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Semakin sukses harus semakin baik tadi bagus sekali dicontohkan dengan berbagi, bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Tapi bikin kegiatan yang bermanfaat, ya. Baik, sikapnya jadi lebih baik, perilakunya lebih baik. Jadi agak ironis kalau baru sukses dunia misalnya sudah sombong. <laughs> itu bukan umur namanya, ya. Jangankan Anda orang lain bisa lebih sukses kalau mau sombong Anda terlambat. Korun lebih kaya daripada Anda. Ya, sombong kena likuifasi. Anda di bawah korun kekayaannya pengen ikut sombong Anda siapa? Ya kan? Firaun punya kedudukan, pasukan banyak, militer kuat, dan sebagainya. Sombong tenggelam. Anda gak lebih kuat daripada Firaun pengen ikutan sombong. Gak kebayang gak? Gitu ya? nah, jadi Allah sudah kasih contoh segalanya. Makanya Allah berikan dalam satu kalimat yang sangat singkat saja. Umur, sekian. Nah, sekarang kalau sudah 40 tahun, tinggal kita lihat. Umur syariasi 40 tahun. Maka bagaimana kemudian keberkahan? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan-kebaikan. Pelayanannya harus lebih baik. Gitu kan? Kemudian juga aspek-aspek manajerial harus lebih baik, hubungan integral di dalamnya harus lebih baik, hubungan faktor eksternalnya lebih baik lagi. Kemudian mohon maaf ya di antaranya ada apa lagi? manfaat semua aspek yang ada di titik setiap rumah sakit harus bermanfaat kata-kata bermanfaat pelayanan bermanfaat ya dan terakhir ya semua harus punya visi kesuksesan ya yeah. sukses dunia dan sukses Akhirat itu kurang lebih ya secara singkat materi yang bisa kami sampaikan dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih ya setelah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh manajemen dari keluarga besar Rumah Sakit Sari Asi terkhusus di fase fase kurang lebih sepekan yang lalu ya kurang lebih ibunda saya juga sempat dirawat di Sari Asi. Di kota Serang ya, dan uh, saya menyaksikan, Alhamdulillah, ya pelayanan yang sangat baik sekali. Suasana kekeluargaan yang baik, saya kira itu bisa ditingkatkan, dipertahankan uh, dengan lebih baik lagi, dan saya sangat bersyukur ya, diberi kesempatan untuk berinteraksi. Jadi, kalau tadi pembawa acara mengatakan, mudah-mudahan bisa berkunjung, saya sudah berkunjung ke sana <laughs> ya. Di kota Serang, saya dua kali sudah ke sana, dan saya melihat juga keadaannya, kebersihannya, dan juga suasananya. Dan semoga itu senantiasa menghadirkan kebaikan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya terima kasih untuk para dokter yang telah merawat ibunda saya, juga teman-teman eh, yang lainnya, ya dokter-dokter lain yang turut beserta juga perawat dan tentunya keluarga besar dari Rumah Sakit Sariasi. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini eh, tiada yang bisa saya sampaikan lebih daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan lebih daripada itu semoga Rumah Sakit Sariasi dengan usia yang sudah 40 tahun ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat mengandung kasih, rahmat mengandung sayang. Dengan pelayanan yang penuh dengan kasih sayang dari Rumah Sakit Saliasi, mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menurunkan curahan rahmat yang tanpa batas kepada keluarga besar semua. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semua. Saya mohon izin sebesar-besarnya ini saya sesungguhnya uh, jam 2 ini ada menerima uh, tamu juga dan saya sesuaikan dengan jadwal dan Alhamdulillah saya telah penuhi sampai jam setengah tiga ini kurang lebih. Jadi saya ingin turut mendoakan ya sebelum saya mengakhiri ingin mendoakan mudah-mudahan dengan doa ini mengantarkan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي <applause> نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم بارك يا الله وخاصه لاخواتنا يا الله في اهلي وعائلتي مستشفى شاري اسيا رحم وراحمين اللهم يا الله kepada semua tersambung lewat webinar tayangan online pada kesempatan kali ini terutama keluarga besar rumah sakit syari'asi Asi. Allah membarik lahum barik ya Allah fihim wa lana, ya Allah fi khair. Ya Allah anugerahkan keberkahan kepada mereka kepada kami, lekatkan keberkahan itu ya Allah dan kumpulkan kami selalu dalam kebaikan. La fi hadza fi kulli illa Ya Allah jika ada di antara kami pada saat ini yang penuh dengan linangan dosa, maka mohon ya Allah pada kesempatan kali ini ampuni segala dosa-dosa kami. Wala hamman illa Jika ada dalam kesempatan ini yang diliput di kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan jiwa kami. Wala asiran illa yasartah, jika ada di antara kami yang diuji dengan kesulitan apapun ya Allah, maka angkat dan mudahkan segala kesulitan kami. Wala maridhan illa syafaitah jika ada di antara kami yang diuji dengan penyakit ya Allah. Terutama pasien-pasien yang kami rawat, saudara-saudari kami, Ya Allah, maka anugerahkan, Ya Allah, kesembuhan kepada mereka, kepada kami, dan angkat penyakit ini, Ya Allah, dan berikan kami hikmah terbaik di balik penyakit ini, Ya Rahman yang mampu mendekatkan kami dengan-Mu wala ya Allah wala hajat min hawajid dunia wal fil akhirati illa lakaridun laka salah salah ya arhamar rahim faajibha dan mohon ya Allah segala kebutuhan segala hajat yang disampaikan pada kesempatan kali ini sepanjang itu baik untuk urusan dunia dan akhirat kami maka mohon kabulkan ya arhamar rahimin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. barik lana ya Allah fi hadhil arba'ina sanah barik lana ya Allah fi ma ba'dah barik lana ya Allah fi yaumin nataqabbalu ilaika ya arhamar rahimin fi yaumin ya Allah taqabbalu ilaika ya arhamar rahimin Allahumma ya Allah anugerahkan kepada kami segala kebaikan di dunia segala kemuliaan di akhirat berkahi kami di usia ke-40 tahun ini ya Allah berkahi kami di aktivitas setelah 40 tahun ini ya Allah dan berikan keberkahan kepada kami ya Allah yang melekat yang kami bawa menghadap kepadamu di hari kiamat nanti bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashadu an la ilaha illa anta nastagfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin